Sekarang rajin olahraga nih, lihat nih. Apa itu modelnya? Aku liatin kamu. Yang lurus kaki tuh, Kak. Ya jangan di samping begitu sudah. Agak dimajukan, HP-nya agak dimajukan. Loh, agak dimajuin ke kamu. Udah. Agak dipanjangin, dipanjangin. Tarik, tarik. Udah ditarik. Itu tarik masih bisa naik itu tripodnya. Nah, tuh sudah. Ya, begitu. Awas kena, awas kena, awas kena Bim. Kamu geser, Kak. Kena Bima nanti, Kak. Kakinya dibuka, Dut. Iya, ini. Diet, Aska, diet. Udah pada olahraga sekarang. 9. 10. Pak, pokoknya sebulan harus turun 10 kilo ya, Kak. Bisa ya, Kak. Semangat ya, Kak. Harus ada kotak-kotaknya. Banyak kotak-kotaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah dosa banyak-banyak, sudah kalau capek. Sepuluh. Udah sepuluh, kita harus sepuluh. Pokoknya gerak aja kamu nih. Tuh kan gemuk kan, lebih gemuk dari kamu kan. Lo gantian kak kakinya kak, itu kan sudah kak. Kaki satunya sekarang, yang diangkat kaki satunya. Nah, begitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah. Lo udah selesai? Belum tuh lo. Masih iklan udah, tadi tuh. Udah tuh. Belum. Tinggal kaki satunya lagi. Iya kayak gini. Ya beda tangannya. Gendutan dia. Gendut sekali kak ya. Iya. Kamu gak mau kan kayak begitu? Kamu kalau diterusin bisa kayak begitu tuh besarnya. Makanya gak olahraga mulai dari kecil. Gak mau mana? Berarti gak mau jadi menu. Oh kamu. Kita duduk pas begini ya. Ini Aska rajin olahraga soalnya kegemukan. Akhirnya bikin dia hipertensi, kemarin sempat kejang gara-gara hipertensi. Ternyata gara-gara hipertensi. Hipertensinya dari obesitas. Makanya dia sekarang rajin olahraga, makan sayur. Hidup sehat ala Aska. Sekarang Aska hidup sehat ya Kak. Gak mau jajan-jajan minum-minum sembarangan ya. Hujan ya? Motornya ada di luar. Mama senang juga, Kak. 17, 18, 19, 3, 4, 5. Perasaan itu enggak begitu contohnya, Kak. 7, 8. Kenapa kamu jadi begitu? 9. Ini tuh hanya sama tuh bentuknya. Istirahat dulu kalau capek. Tapi kakinya jangan ditekuk. Kakinya diselonjorkan. Atur nafas, Kak. Iya.
Ah, bagus nak sampai keluar keringat nak. Mau sampai keringatan banyak sampai badan-badan. Ini matiin. Kamu ayo kipasnya matiin yang di sana. Kamu kok pakai kipas dua ini? Sudah angin juga ini. Itu ada gimana? Semangat bakar lemak. Selamat bakar lemak. Semangat. Buat mama yang anaknya punya anak gendut kayak gini harus diperhatikan pola makan sama ini aktivitasnya harus banyak bergerak seperti ini biar tidak terjadi seperti anak saya ini. Untung aja nggak sampai masih maksudnya ketahuan sejak dini ya, kalau telat aja bisa kata dokter kemarin bisa pecah pembuluh darah karena darahnya anak kecil kelas 2 SD darahnya 180 jadi tinggi banget, harusnya kan 100. Dia akhirnya juga ginjalnya, kreatinnya juga tinggi, dia kreatinnya tinggi, jadi ini harus diturunkan seperti itu, jadi harus dijaga. Yang punya anak obesitas gede kayak nih kayak gini nih harus dijaga, ini pengalaman biar tidak sampai parah. Karena anak sekarang kalau makannya sembarangan, jajan-jajan di luar itu dikurangi. Ini makannya juga harus cukup 3 kali. Selebihnya kalau lapar minum. Kalau belum bukan jam makan, ngemilnya ngemil juga. Untung anaknya semangat ini. Semangat dia pengen sembuh. Minum obatnya juga enggak susah. Tuh banyak lo, ada 100. Minum obatnya dia modal puyer, baiknya minta ampun. Enggak rewel dia, hebat dia. Aska mau sehat ya, Kak ya. Dadah semua. Selamat menyongsong tahun yang baru. Semoga tahun 2023 semuanya sahabat-sahabat Mafi dimanapun berada, Allah beri kelancaran rezeki, usaha, kesehatan, kebahagiaan, dunia akhirat. Assalamualaikum, salam semua, salam dari Madura.